Jadi diri sendiri itu gimana sih, Pak? Jadi diri sendiri itu syaratnya adalah kamu pertama mengenali diri kamu sendiri. Kamu tahu nggak, di dalam tubuh kamu itu ada satu bagian yang paling jujur. Mau tahu apa? Tahu. Itu adalah sidik jari. Allah menciptakan kita dari bermiliar-miliar jumlahnya. Tak satu pun sidik jari di antara kita itu sama. Kenapa? Dalam bahasa Arab, sidik artinya jujur. Maka dalam jari-jari kita itu ada yang namanya ibu jari. Ibu jari kalau diginiin enak gak? Enak. Tapi kalau diginiin tandanya apa? Baik. Nah, untuk menjadi orang yang baik di dunia dan akhirat, alangkah kita untuk membakti kepada ibu kita seperti filosofi ibu jari yang diacungkan ke atas. Makin lebih banyak gagal kita, makin berhasil. Insya Allah.